Aduh, why? Hai, guys, tolongin. Aku lagi UAS. Aku lagi mengerjakan UAS, tapi enggak sih. Hari ini ngerjain ekonomi susah banget. Jadi nanti kalau misalnya ada yang susah, aku minta tolong. Kalian boleh boleh minta tolong. Minta tolong ini enggak? Minta tolong bantuin. Tapi untungnya ini masih, tapi untungnya ini masih ini apa namanya, aduh, salah ambil buku, sabar ya. Aku lagi padahal ngerjainnya di, aku malah ambil buku PKN padahal hari ini ekonomi, mau nangis. Bukunya udah habis. Bukunya udah habis. Ada nih, masih ada. Oke. Aku sambil mengerjakan UAS ya. Sebenarnya kalau aku ngerjain UAS sambil diem dong, ini kan kayak gak asik gitu ya. Tapi gak apa-apa, aku tetap ngobrol sama kalian. UAS ekonomi. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 7. Tanggal 8. 8/12/2021. Iya dong. Kau udah kelas, kan aku Axel. Kan Axel. Kedengeran enggak suaranya? Kedengeran kan? Oke, sebenarnya ini sampai nomor berapa ini, tunggu. Ini sampai nomor, sampai nomor, ah, sampai nomor 30 pilihan ganda, sisanya kayak isian sama esai gitu loh. Aduh, siapa yang jago ekonomi, tolong bantuin aku paling paling bodoh ekonomi, nggak bisa, nggak bakat. Tapi nggak apa-apa, untung bisa ini. Nanti ya kalau pilihan ganda aku masih bisa nanti pas isian. Soalnya ada disuruh bikin jurnal. Aku malas banget bikin jurnal. Ntar kalau pilihan ganda aku masih bisa pilihan ganda. Soalnya masih ada pilihannya. Tulis nomor dulu. Iya, aku takutnya hari ini gak keburu showroom, soalnya abis UAS aku mau latihan nanti sampai malam. Takutnya nanti udah gak keburu buat showroom, jadi aku showroom sekarang. Untung aja online loh. Ih, kalau bayangin kalau misalnya offline, aku udah nangis di tempat, asli deh. Bani dulu, jangan deh. Cepet
Inget banget aku udah nomor 3. Udah nomor 3. By the way, lihat deh, ini backgroundnya gemes banget kan? Latar showroomnya ini emang gemes banget. Ini aku lagi lihat apa namanya, lagi lihat foto-foto random gitu di sini, terus ada foto ini, jadi aku pakai ini aja deh. Gemes kan? Iya, bilang gemes. Merah pun kondisi pengiriman bahan ngajar tujuan. Kalian lagi ngapain? Ah, lagi rebahan, lagi duduk. Mana soalnya coba dioper. Eh, nanti deh. Pilihan ganda mah masih easy peasy. Aku bisa kerjain pilihan ganda. Eh, tapi kalau misalnya aku kasih kalian, emang beneran emang boleh. Jangan cepu ya, jangan cepu. Tunggu. Ya, aku kirimin. Ini nggak apa-apa kok, kalian tidak harus mengerjakan, aku cuma pengen kasih lihat ke kalian aja. Sebentar. Apaan? Gak jelas. Tunggu. Makasih ya, kalian baik banget deh. Pasti kalian masuk surga. Makasih ya. Lihat. Kelihatan nggak? Makasih ya udah dijokiin. Ini joki, joki. Nggak, bercanda. Ber, tapi kan tapi masih bisa tetap lihat kan, masih tetap bisa dilihat kan. Ini padahal ini udah jelas banget, tapi kayaknya emang emang ini deh, sabar. WSS dulu. Ih, kalau di sini nggak kebaca. Oh my god, ini pasti sengaja biar aku nggak bisa minta tolong dikerjain deh. Tuh. Tapi ini disuruh bikin jurnal. Aku lupa lagi cara bikin jurnal gimana. Udah lama nggak belajar ekonomi. So, aku setiap belajar ekonomi bolos mulu. Ya soalnya bukan sengaja bolos, tapi gitu. Tapi kan masih bisa kebaca kan? Masih bisa kebaca kan? Ini tanggal 4 berapa? Tanggal 4. Yaudah deh, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa kok. Nggak boleh aku kalau kirim di private message, takutnya nggak boleh. Aku juga nggak boleh kirim di Twitter, nanti takutnya ada yang lihat. Jadi jangan sampai ada yang tahu. Tanggal 4 debit. Oke. Bentar ya, aku catat dulu. Ekonomi tanggal 4. D, tanggal 4, D. Oke. DB 37. Ini kocak banget.
5 kredit 5. Oke. Okay. Berarti berarti 10 jutanya di kredit ya. 10 jutanya. Ya kan 1 2 3. 1 2 3. Iya benar kok, nolnya ada 6, 10 juta. Habis itu lah nomor 5. Kok udah langsung nomor 7? Nomor 5, tanggal 5 mana tanggal 5? Ih, gak ngerti. Lima kredit. Eh, apaan sih? Iya, lima kredit deh, lima kredit. Abis itu tujuh. Tanggal 7. Aku tuh selalu lupa debit kredit. Debit itu pemasukan atau pengeluaran, aku selalu lupa. Padahal udah catat, tapi aku catatannya hilang, maaf ya. 7. Oh, 7 kredit juga 18. Ya Tuhan, ini padahal sambil zoom loh ini loh, tapi aku mute sih. Ini bayangin aku lagi sambil zoom, terus showroom minta jawaban. Maaf ya. Tolong jadi contoh, ini cukup aku aja. Jangan ini ya, jangan jangan cepu ya guys. Cukup cukup kita aja yang tahu. Tanggal 9 apa? 9. Debit 12 kak. Sabar sabar sabar, jangan cepet cepet, jangan cepet cepet. 15. Oke. Tapi aku udah mute kok, nggak mungkin aku nggak. Kalau yang cepu musuhan sih fix. Tapi lagi emang kalian tahu guru aku namanya siapa, kalian pasti nggak tahu. Oke deh, makasih ya ini udah. Eh bentar bentar, aku guru aku ngomong. Jelas, Miss. Oke, makasih ya untuk bantuannya. Udah sampai nomor, ada yang udah kasih nomor 15. Oke deh. Oh my god, kan. Oke, ada lagi sih, ada lagi. Sabar ya. Tapi ini cuma dua doang kok. Maksudnya dari sampai 15. Abis itu kamu membeli peralatan tambahan. Nih. Ini yang selanjutnya. Sabar. Sabar, sabar. Ini selanjutnya. Jadi sampai tanggal 27. Nih, jadi itu tuh yang dicermati setiap transaksi pada perusahaan. Udah. Buatlah jurnal umum periodik dengan sesuai dengan transaksi yang ada. Jumlahkan saldo debit dan saldo kreditnya. Sabar, sabar. 17. 17, 17. 17 kak kan, 17 kak. 17 kredit. 19 debit. 23. 23 debit, 25 kredit. 27 debit juga. Oke deh. Berarti ini aku nggak ngerti, aku nggak ngerti aku disuruh ngapa. Jadi maksudnya ini bikin bikin jurnal umum udah jadi di jurnal aja. Terus maksudnya jumlahkan saldo debit dan saldo kredit itu diapain? Oh, jadi debitnya berapa jumlahnya, kreditnya berapa jumlahnya gitu maksudnya. Oh, baiklah. Gila sih, makasih ya guys sudah membantu aku. Nanti kalau misalnya aku dapet nilai bagus, aku akan shout out ke penonton showroom hari ini, oke? Okay? Oke deh, noted jurnal debit di kolom kiri, kredit di kolom, bentar aku catat dulu, aku takut lupa. Jurnal debit kiri, kredit kanan. Udah aku SI-nya tinggal di debit kurang kredit, oke.
Ya nanti kalau misalnya aku dapat nilai bagus aku traktir ya. Enggak lah, enggak, udahan showroomnya ya, gila aja. Tapi ini cuma ini aku udah dapat nilai apa esainya udah tahu. Tapi aku sekarang lagi ngerjain pilihan gandanya. Aku lagi ngerjain pilihan gandanya ya, sabar. Tapi nggak apa-apa, kalian ngomong aja, aku bakal tetap baca kok. Dalam menerapkan persyaratan pengiriman barang tujuan FOB apaan coba FOB? Ini seingat aku aja deh. Gak mau pilihan gandanya itu gampang, aku gak usah, gak perlu, aku bisa. Gampang sih pilihan gandanya, maksudnya ada yang aku inget. Aku ganti lagi ya supaya nanti gak ketahuan. Yeay, makasih ya yang udah bantuin buat esainya. Mohon doanya supaya aku mendapatkan nilai bagus. Terima kasih banyak ya, GBU. Pusing. Bentar. Aku udah nomor 14, cepet banget gak sih? Pilihan ganda ada 30 nomor. Tapi tenang aja, gak ngasal kok, ini ada yang aku inget. Tapi ada yang gak aku inget juga. Gak apa-apa yang inget bisa cap-cip-cip. Tapi kebetulan ini banyak yang aku inget sih. Tapi kalau emang udah bener-bener kalau bener-bener buntu, aku bisa lihat catatan sih. Gak apa-apa lah ya, gak apa-apa lah. Santai gak sih, santai. Kalian lagi ngapain? Aku mengganggu gak? Maaf ya kalau misalnya kalian lagi santai-santai terus kayak kalian harus ngerjain soal ekonomi aku. Aduh. Tapi gak apa-apa sih, bestie. Ntar aku kehilangan nomor 221. Informasi keuangan perusahaan dapat digunakan oleh pihak-pihak di luar perusahaan, khususnya pihak perbankan untuk. Aku nggak tahu ini apaan. Coba kita lihat aja. Udah selesai. Aku sebenarnya masih sekolah tapi santai sih. Cuma UAS doang soalnya hari ini. Bentar. Oh enggak deh, ini ada jawabannya, guys. Enggak apa-apa. Entah kalau yang benar-benar aku enggak tahu aja ya. Nih, ini nih. Perhatikan jenis-jenis aktiva berikut ini. Nomor 1, tanah. 2, peralatan. 3, kas. 4, kendaraan. 5, piutang. Yang termasuk ke dalam aktiva tetap ditunjukkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Masih berapa banyak soal yang belum? 2, 2, 3, 10, 18 lagi. Enggak tahu. 8 lagi, 8 soal lagi. Aktiva tetap. Aktiva apaan coba? Kenapa sih aku gak diajarin supaya ini dari aktiva-aktiva apaan coba? Tanah berarti tanah. Bentar, guru aku ngomong. Kenapa, Miss? Sejauh ini masih bisa. Jam 6. Iya. Oke. B ya, berarti ya B. 1, 2, dan 4. Ya enggak? Nih, jenis-jenis aktiva itu tanah, peralatan, dan kendaraan, bener gak? Oke, fix, bener.
Gak tahu asli, aku juga ngikut aja. Ini, bentar. Iya. Apa? Apa yang salah? Apa yang salah? Udah di-mute barusan. Kayaknya Selasa aja deh, misalnya Jumat. Biasanya ada show miss. Iya. Iya. Oke, miss. Iya. Oke. Sorry, tadi aku bangun. Oh iya. Iya. Oke. Okay. Okay deh. Sabar ya, aku lagi ngomong sama misnya. Bentar. Iya deh, kayaknya buru-buru deh Miss waktu itu. Apa? Tadi aktiva tetap apa? Nih, pilihannya ada tanah, peralatan, kas, kendaraan, piutang. Mana yang aktiva tetap yang apa? Tapi nggak ada rumah, nggak ada pilihan rumah. Cuma ada tanah, peralatan, kas, kendaraan, piutang. Ya kan 1, 2, 4 benar kan? Tapi katanya tadi peralatan bukan. Jadi apa dong? Tanah, kendaraan, terus apa lagi satu lagi? Sisa kas sama piutang sama peralatan. Nih, nomor 1 ada tanah, peralatan, kas, kendaraan, piutang. Yang manakah yang termasuk ke dalam aktiva tetap? Sekarang lagi nomor 20, Miss. Ya. Ya, tanah kan kendaraan 1 dan 4. Iya, tapi berarti B dong, soalnya pilihannya tuh 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 3, 4, 5. Tapi yang ada 1 dan 4-nya cuma B doang. Ya udah, gak apa-apa lah, B aja lah ya. Ya udah. B ada ta ad di B-nya ada ta tanah dan kendaraan kok. Oke deh. Nomor 23. Nomor 23 gampang. 23. Makasih ya udah bantuin. Love you. Sabar. 25. Aduh, yang hitung-hitung repot deh. Iya, tapi diingat iya. Iya, Kak. Bentar, ini aku sabar. Aku lihat dulu jawaban A. Oke, okay, thanks. Ah, kok? Salah, Isa lihat nomor. Kocak. Yalah. Salah lihat nomor aku.
Misalnya nomor 225, maaf ya, 25 2. Eh, ngapain dicoret nih 24? Aku aktivitas dulu ya. Oke, semangat ya. Jess, kalau WU asuman apa dulu nih pelajarannya? Aku apa namanya, aku cuma pintar pelajaran bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama nggak tahu deh, nggak tahu. Eh, nggak apa-apa, aku nggak usah ditungguin, asli deh. Kalau kalian mau berkegiatan, berkegiatan aja. Nanti kalau yang aku bener-bener gak tau ya gak apa-apa lah, santai aja guys. Ini kan karena kebetulan aja kan. Jangan, kalian jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda, woi. Aku 4 nomor lagi selesai nih. Eh, enggak sih, belum 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 bikin jurnal umumnya, baru dicatat doang tadi. Aduh. Aduh. Ya enggak apa-apa. Kalau nanti paling terburuknya ya nanti aku searching aja lah, searching. Aduh. Kenapa sih mengeluh mulu? Jangan ditiru ya. Mengeluh mulu nih. You feel like 11. One, two, three, four, five, six, seven. Salah satu syarat pembayaran. Oke. Okay. Apa maksudnya salah satu syarat pembayaran pada faktor penjualan adalah 2/10 N/30 yang berarti pembayaran menambah. Apa sih? Gak ngerti lagi. Udah ya, repot deh. Tapi ada gak member yang kasih soalnya gitu? Satu nomor lagi, pilihan ganda udah selesai. Ada, oh iya, siapa? Jadi aku sekali-sekali, aku nggak pernah kan minta bantuan kalian. Aku sekali-sekali aja kayak gini. Aduh. Yang nggak di Twitter juga kali. Kalau di Twitter pasti aku dimarahin, pasti dimarahin sama orang-orang, sama JKT juga pasti. Kok kamu ngerjain soal, kok kamu kasih soal ya? Iya, yeah, oke okay deh. 29. 29. Perhatikan akun. Ah, mau minta bantuan lagi boleh gak? Mau minta bantuan lagi boleh gak? Aduh. Sekolah sampai jam berapa? Seselesainya aku UAS. Seselesainya aku mengerjakan soal ini. Oke, jadi ini soalnya ya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan akun-akun di bawah. Ah, udahlah, di SS aja lah, repot ngomongnya. Sorry ya. Udah satu soal ini aja kok. Abis itu aku ngerjain sendiri semuanya. Tunggu.
Bu, ini mana mana kepotong lagi nih. Dah, tuh. Tapi yang itu kan ada E-nya sebenarnya. E-nya itu 1, 3, dan 5. Gak bisa, tapi padahal di sini udah HD banget, tapi giliran di showroom jadi oke. Perhatikan akun-akun di bawah ini. 1, piutang dagang. 2, penjualan. 3, pembelian. 4, kas. 5, biaya angkut pembelian. Udah, akun yang bersaldo 0 setelah jurnal penutup adalah titik titik titik. Oh my God, seriusan gak? Oke deh, A ya. Aduh, nomor 30 aku bisa, nomor 29 aja udah. Makasih. A atau C jadinya? A atau C? Nih, tapi jangan lupakan E. E itu, E adalah 1, 3, dan 5. Kalau E itu 1, 3, dan 5. E-nya 1, 3, dan 5. Voting nih lama-lama nih. C atau A? C atau A? Kalian tim C atau tim A? C ya, oke deh. Thanks. Udah, thank you. Aku ganti lagi, soalnya aku takut ketahuan. C, 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 C. Ya. Yeah. Udah, nggak usah voting-votingan, udah lebih banyak yang ngomong, lebih banyak ngomong C. Nomor 30. Oh, ini gampang sih. Udah, abis ini kalian dengerin aku mengeluh soal aku bikin jurnal ya. Jurnal. Iya benar banget. Aku tadi ada salahin beberapa soal supaya nggak ketahuan nyontek banget gitu. Ini deh. Udah deh, pilihan ganda udah selesai. Dah. Aku sekarang mau bikin jurnalnya dulu. Jadi waktu bikin jurnalnya udah lebih santai sih soalnya kayak aku udah tahu kan tinggal dimasuk-masukin aja. Oke. Okay. Tapi kalian jangan tinggalkan aku ya. Kalian yang gabut-gabut mending nonton showroom aku aja. Aku mau cerita deh, tapi aku gak tahu mau cerita apa. Tolong pancing aku dulu dong. Jurnal umum. Ya, makasih yang udah mau bantu. Jangan lupa ketengaran. Oke. Keterangan, ketengaran, keterangan. Maksudnya apa ini? Itu jurnalnya harus pakai nama akun. Maksudnya apa? Gak ngerti. Aku lagi lihat contoh jurnal umum aku yang aku. Ah, ini dia. Oke, aku udah ngerti caranya. Guys, menurut kalian aku harus bikin rapi-rapi atau gak usah rapi-rapi? Kalau rapi-rapi aku ambil penggaris sekarang juga, tapi kalau gak usah rapi-rapi aku gak usah ambil. Sebenarnya aku malas juga sih ambil penggaris, tapi gimana maksud? Menurut kalian aku harus gimana? Oke, kita mending voting aja supaya kita memanfaatkan fitur yang ada di showroom ya. Nomor 1 kalau misalnya harus rapi, nomor 2 gak perlu rapi-rapi. Nomor 1 rapi, nomor 2 gak rapi. Ayo vote dong, ayo tolong di vote dong. Udah mulai voting belum sih? Kok belum ada yang voting?
Nomor satu, aku harus melakukannya dengan rapi, atau nomor dua harus nomor dua gak usah rapi-rapi. Maaf ya, kan delay, maaf ya. Udah ya, oke, udah. Oh my god, kan lebih kalian lebih pilih aku melakukannya dengan rapi. Aku harus mengambil penggaris, tapi nggak apa-apa karena aku keren dan rajin dan menepati janji. Sabar. Oke, kita udah ambil penggaris. Sekarang kita akan membuat jurnal umumnya. Tampil lagi. Nggak ada soal lagi. Udah nggak ada soal. Udah selesai. Ada waktunya kagak? Nggak ada. Kan aku sebenarnya tuh aku kan sekelas berapa ya, berempat kan. Tapi ini tuh aku susulan. Soalnya kan aku bolos, maaf. Aku bolos. Seberesnya aku jadi santai banget. Namanya juga homeschooling. Welcome. Oke, aku bikin tabelnya dulu. Tapi seharusnya sih kalau misalnya aku nggak dapet nilai tambahan gara-gara rapi, aku sih kesel sih. Aku bete. Iya, jadi tuh ini sebenarnya susulan. Bentar. D kas kak debit kredit debit kas lah, tapi pakai kas gak, pakai kas-kasannya gak, soalnya yang aku lihat di contoh tabel yang pernah aku buat ada kas-kasannya. Pakai kan, pakai kasnya kan. Pakai kan ya. Oke, okay. Kita sekarang bikin tanggalnya dulu ya. Kalian paling suka pelajaran apa? Ini biar nggak awkward banget gitu. Terus sampai tanggal berapa sih? Bentar. 1, 4, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pelajaran kosong bener banget gak sih? Tapi kalau kalau aku sih ya, aku itu apa namanya, kalau aku paling suka, kalau jawaban seriusnya ya, aku sebenarnya paling suka tuh pelajaran bahasa Indonesia atau enggak pelajaran bahasa Inggris atau enggak pelajaran agama, soalnya kayak seru gitu loh. Tanggal 4 pas. Terus semoga nilai aku bagus. Kalau nggak bagus, aku takut mengecewakan kalian. Doakan semoga nilai aku bagus ya. Beindu tuh sebenarnya seru, mungkin ya kalau yang nggak suka nulis dan membaca nggak seru kalian. Aku tuh sebenarnya suka baca tahu. Kalian pasti gak nyangka aku suka baca. Kayak rebel gini suka baca. Kok bisa? Tapi sebenarnya aku suka baca tahu. Aku dulu kan di sekolahku yang lama kan ada perpustakaannya ya. Aku suka banget pinjem-pinjem buku, aku baca. So kayak lagi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi aku suka membaca buku. Suka baca DM, bener banget. 100 untuk kamu. Susah banget deh bikin garis doang. Aduh, bener. Iya, aku selain suka baca buku, aku suka baca AU. Tapi aku udah malas baca AU, kayak udah capek gitu. Tapi aku lagi baca buku tentang ini, tentang adaptasi dari AU, kocak ya. Aku dikasih di gift itu yang Ahang bukan Dilan itu. Thanks kalau ada yang nonton. Iya, ini orangnya nonton nih. Thanks, Kak.
tanggal bentar bukunya. Ya aku dari tadi cuma bikin garisnya doang, susah banget bikin garis. Ket jumlah, ket dan jumlah. Sabar, ini aku dari tadi masih bikin garisnya. Susah banget biar dia lurus gitu. Dah. Ini apa ini kas? Kas. Ini ket. Ini jumlah. Abis itu kredit. Oke deh. Sekarang kita akan memulai dari tanggal 4. Dari tanggal 4. 4 itu debit tadi 37. Apa ini keterangannya, apa ya ini? Tanggal 4 itu keterangannya adalah, guys, aku mau nanya, kalau misalnya tanggal 4 kamu menyimpan modal yang kamu terima dari warisan ayahmu senilai 37 juta di bank pasti syariah, itu artinya keterangannya apa? Modal atau enggak? Bentar, kok ini aneh ya? Hah, salah. Salah, woy. Aku malah. Ya ampun, ini aku disuruh bikin jurnal umum, bukan buku besar ya. Aku lagi bikin tabel buku besar ya, pantesan kok. Ah, bete. Ini padahal harus bikin jurnal umum, bukan buku besar. Ini kocak banget asli deh. Aduh, mana ini udah gede-gede banget lagi. Hai, parah banget. Mana udah rapi banget garisnya. Yalah. Dengar, apa maksudnya jurnal umum periodik, apa sih? Aku nggak tahu bentukan jurnal umum periodik tuh apa sih. Jurnal umum periodik, maksudnya kayak gimana sih? Cek mention. Oke deh. Sabar, I'm trying really hard. Mana kagak ada mention present? Oh. Ini apa? Jadi aku harus bikin kayak gini. Tapi ini 5 Januari. Kan ini dimulai dari tanggal 4. Aduh, bentar deh. Aku ulang aja deh, bentar. Udah, aku harus bikin. Udah lah, nggak usah rapi-rapi lah, nggak usah pakai menggaris lah, repot ya. Maaf ya. Oke deh. Ini jurnal umum periodik nih ini. Ya udah. Bentar, sabar. Kita jangan emosi dulu. Oke, 4. Ini 4 bulan, bulan apa ini? Ini tanggal transaksinya gak ada bulannya, jadi tanggal 4 aja gitu. Ya, tanggal 4. Oh, langsung aja tanggal debit kredit. Oke deh. Tanggal 4 itu kan tadi, tanggal 4 itu tadi debit. Tanggal 4 debit. Pakai kas-kasnya gak pakai kan? Kas.
Oh, gini gini gini. Debit kredit. Kas. Pusing. 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 Pakai kasnya, oke. Kas, tapi di bawahnya ada mod, ada di sini ada modalnya, ini pakai modalnya juga gak? Pakai modalnya juga, oke. Modal. Oh, oh my god, I get it. Now I get it. Okay. Oh my god, I'm so like I'm so proud of myself. Tapi padahal kayak ini hal simple. Bentar. Bentar, sabar, sabar. Debit 37, okay. Pasti ini missnya bangga sama aku mengerti gitu. Okay, bulan tanggal selanjutnya tanggal 5. Tanggal 5 itu ke tanggal 5 kamu menyewa ruko untuk operasional laundry dengan skema pembayaran untuk 1 tahun senilai 10 juta. Ini apa keterangannya? Keterangannya apa ini? Demi apa sih ada di Google? Oh my god. Missnya nyontek Google nih. Eh, parah banget. Kalau gitu aku boleh boleh aku copy paste gak? Jadi aku kasih lihat keterangannya deh, pada mau lihat keterangannya. Nih. Eh, jangan yang ini tadi, ini yang blur. Ini juga blur sih, tapi kayaknya lebih ini better deh. Aduh, apa aku harus ngomong, aku harus, soalnya harus aku copy paste gitu di Google. Tunggu, let me see. Tapi sebenernya aku udah mulai mengerti sih, tapi aku penasaran, aku pengen lihat. Udah aku kirimin. Okay, thank you. Aku tidak perlu capek. Aku tidak perlu susah-susah mencari. Mana? Ih, makasih ya, Kak. Oh my god, I love you so much. Mana? Mana? Oh iya. Oh iya, benar. Ah, kocak banget ini. Oke deh. Emang aku bersendawa? Emang iya? Ih, masa sih? Eh, tapi aku udah ngerti. Aku gak perlu nyata, tapi gak apa-apa. Ini supaya siapa tahu aku nanti tersesat di tengah jalan. Oke. Let me continue. Tapi aku gak ngerti keterangannya. Ya deh, aku lihat keterangannya aja deh. Berarti tau nggak tanggal 5 sewa bayar di muka ya. Okay, fix. Sewa bayar di muka. Messi kurang kreatif nih. Tapi nanti ketahuan dong aku nyontek. Tapi nggak apa-apa lah. Messi pasti ngira aku pinter. Modal di kredit. Iya, aku sambil pahamin. Iya, aku sambil pahamin. Iya. Sabar. Sewa bayar di muka dan kas ya. Oh, berarti semuanya tuh harus ada. Oh, enggak deh, enggak juga. Ini kas. Keterangannya sewa bayar di muka debit. Oke. Bentar. Kalian kok pintar ekonomi sih? Kalian anak IPS ya? Kita tos dulu dong IPS, geng. Eh, bayangin kalau misalnya aku IPA, aku kayak nggak sanggup deh. Bentar.
Kenapa, Miss? Lagi buat yang jurnal ya? Iya, lagi buat jurnal. Bisa kan jurnalnya? Bisa. Oh, oke. Sabar. Aku anak, ah kok bisa ngerti IPS? Curang, pinter banget. That's not fair. Tanggal. Nomor 7 apa? Nomor 7. Aduh, udah, kita lanjutkan. Nomor 7 kamu baru belanja atau perlengkapan? Oh, berarti ini perlengkapan ya. Nomor 7 keterangannya perlengkapan. Bentar, nomor 7 kamu berbelanja. Oh, kalau secara kredit berarti utang ya, guys. Utang ya, bener ya, oke. Berarti perlengkapan di debit. Habis itu utangnya di kredit. Nomor tanggal 9. Tanggal 9 kamu mendapatkan uang sebesar 4. Kalau berarti pemasukan bukan sih pemasukan? Pemasukan atau pendapatan? Di sini sih terusnya pendapatan, tapi pendapatan sama pemasukan sama kan biar nggak nyontek-nyontek banget gitu loh. Pemasukan ya bener ya. Pemasukan. Boleh gak tulis pemasukan menurut kalian? Masukkan. Pemasukan. Emang nggak boleh tulis pemasukan? Emang pendapatan sama pemasukan beda? Terus aku harus tulis apa dong? Terus aku harus tulis apa? Hah? Pemasukan sama pendapatan beda. Jadi kelas 11. Enggak, aku kelas 12. Jadi aku harus tulis apa? Yaudah deh, pendapatan aja deh, nggak apa-apa. Pendapatan. Pendapatan habis itu pendapatan kas, pendapatannya adalah kredit. Kas debit. Aduh, jalan jam berapa ya? Nanti jalan jam 5 kali ya. Kembang warna primer yang menyilaukan. Nomor 9. Ah, nomor 9 udah. Nomor 12 sekarang. Iya, aku emang harusnya aku kelas 11, tapi kan aku aksel. Emang pada emang normalnya aku jam 12. Mau kemana? Aku nanti mau latihan. Jam 12. Eh, kok jam 12? Tanggal 12 kamu membayar. Kamu membayar cicilan hutang yang kamu lakukan pada tanggal 7. Ini gimana nih? Kok ya bisa-bisanya ulangan RT akun official? Ya, nggak apa-apa. Iya, olah juga
Ola kan emang sebenarnya normalnya dia kelas 11, tapi dia emang kecepatan sekolah, jadi jadi dia kelas 12. Jadi kita samalah, aku sama Ola samalah. Utang, berarti utang ya. Utang. Utang dagang pada. Oke. Utang dan kas. Utangnya adalah di debit. Sabar. Aduh capek banget deh. Kenapa sih? Ola bukan Axel, Ola itu emang kecepatan sekolah dia. Tinggal 13. Kamu mengambil uang laundry untuk membeli skincare senilai senilai 500 ribu. Nomor terus ini apa dong? Ini keterangannya apa kalau kalau ini? Keterangannya apa kalau kalau nomor 13? Tanggal 13. What is Prive? Prive, Prive apaan? Kan aku aja bahkan gak pernah jajarin Prive, Priven, tapi jawabannya ada Prive-nya. Ya ampun. Ini ngakak banget ini. Ya udah. Because I trust you, aku tulis Prive. Prive pada kas. 500 ribu. Bisa-bisanya ya Kabire, Serigala, dan Thrive gitu. Aduh, udah gak sabar seneng banget sih ini ya. Thrive 500 ribu. Udah, bentar. Oh my god, bentar lagi. Life's good, man, life's good. Aduh, bentar. Tapi aku pegel, guys. Apa sih? Salah mengeluh deh. Nomor tanggal 15 apa nih? Tanggal 15, kamu mendapatkan pelanggan yang menggunakan jasa laundry dengan pembayaran kredit senilai. Oh, ini aku tahu. Kalau ini aku tahu, ini pasti piutang. Ini piutang. Ini pasti piutang. Piutang. Utang pendapatan. Piutang pendapatan 1 juta. Lo kok pinter bisa. Emang sebenarnya bisa, tapi males aja kadang. Oke, kita akan lanjutkan ke tanggal segini. Tanggal 17 sampai tanggal 27. Kok tanggal lah. Oh, tanggal 17 sih, kok tanggal 16 aku tulisnya. Peralatan kas. Peralatan. Kalian lagi ngapain? Kok nggak dijawab sih? Aku nanya lagi ngapain loh. Takut banget loh. Kas piutang jasa. Udah, aku kayak sampai ke belakang udah ngerti, guys. Jadi maksudnya bukan nggak perlu gan, bukan yang nggak perlu bantuan, tapi aku sudah mengerti. Tuh. 1.000, 1.000. Enggak, 1 juta, aku 1.000. Nanti aku, kalian jangan bosen-bosen ya liat aku di SNM. Aku SNM lagi, love. Siapa yang kita minggu ini ketemu di show apa nih? Maaf ya kalau yang gak dapet. It's okay. Nanti minggu depan coba lagi. Ini kocak banget.
Ini kocak banget. Jumat ini skip. Padahal katanya kamu Vicky bisanya teaternya hari Jumat aja, tapi katanya tapi ternyata skip. Padahal aku RKJ. Enggak, Deng. Jumat tuh SNM ya? Iya, Jumat SNM. BT cuitanku tidak lewat layar. Ya, marahin memang tuh operatornya tuh. Marahin, marahin. Udah deh, kalian jangan lihat soal ini lagi, bikin aku pusing aja. Udah kan lihat awan-awan aja nih, gemes awan. Kan lagi ngapain? Udah PM-ku udah masuk belum? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Emang terakhir PM-ku ngomong apa ya? Oh, ngomong ini ya. Ngomong apa namanya, ngomongin tentang apa sih, aku ngomongin apa terakhir di PM, aku lupa. Karena lagi ngapain, username aku yang sekarang gimana? Ini apa maksudnya? Cici Jessica Oshiku Tono. Tono itu siapa Tono? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Ya siapa tahu kak berganti berganti ini apa namanya? Berganti berganti kegiatan gitu setiap menit. Jadi aku tanya tuh. Lagi ngapain gue? Lagi ngapain gue? Maaf ya. Aku sebenarnya udah selesai. Yeay. Udah, tinggal ditotalin aja. Total. Totalnya debitnya adalah, bentar aku hitung dulu. 1130000000. Kalau kreditnya, hah, kreditin juga sama. Oh, kalau sama artinya bener ya. Kalau sama artinya bener, gini totalnya debit dan kredit sama 1130000000. Balance, balance, balance. Oh my god, so proud of myself. Keren banget. Yay. Thank you for today. Bentar aku bilang message dulu. Eh, maksudnya bukan selesai showroom ya. Aku belum mau selesai. Miss. Miss. Iya. Aku udah selesai, Miss. Udah diperiksa. Udah. Oh, oke okay, ya. Oke, okay, kamu kirimin aja ya jawabannya ya. Iya. Yeah. Ke WA ya. Oke, okay, sampai okay. Ketemu nanti. Depan ya. Iya, yeah, thank you, Miss. God bless you. Yo, bye. Bye. Udah. Haha. Yes, girl, we're done. Nah, aku fotoin bentar, aku fotoin jawabannya dulu. Yummy. Bentar, ini ada yang salah. UAS ekonomi pada tanggal 8. Gila, lihat. Lihat dua lembar nih ngerjain jurnal umumnya. Udah. Enggak, udah sampai jurnal umum aja, udah selesai. Sekarang kita kirimin ke miss-nya. Buku besar udah diajarin tapi enggak masuk ke soal nih.
Udah, haha, we're done. Yes, guys, yes, girl. Okay. Nanti aku mau latihan. Kalian lagi ngapain? Hah, demi apa sih udah sejam? Oh my god, aku sebenernya OTW-nya jam 5 sih, masih lama. Tapi aku mau main dulu sebenarnya. Aku mau baca buku, sumpah deh, aku lagi mau baca buku banget. Kan harus bangga sama aku tahu, soalnya aku suka baca buku sekarang. Oh, belum ganti ya kegiatannya dari yang tadi ya. Oke deh. Aku udah mandi, aku udah makan, udah melakukan aktivitas, udah bersosialisasi juga. Gitu. Iya, oh my god, Kak Valdi, thank you Kak Valdi. Aku jadi suka baca buku gara-gara Kak Valdi, thank you ya. Aku juga kan CVU suka beli buku ya. Aku jadi nanya kemarin beli buku tuh di mana sih? Gitu. Ternyata di Perry Plus, dekat rumahku ada si Perry Plus. Ya udah deh. Aku kalau udahan sekarang boleh gak? Kalau kalau udahan sekarang boleh gak? Boleh. Gak apa-apa gak tapi ya, siapa tahu kalian mau ngobrol gitu. Gak apa-apa. Ya udah deh. Ya kalian lagi lagi mau nanya lagi ngapain? Kalian lagi ada yang beraktivitas kan? Ya udah selamat beraktivitas ya, semangat ya. Kita ketemu di hari yang nonton teater, kita ketemunya hari Jumat sama hari Minggu. Yang gak nonton teater gak apa-apa, nanti aku juga showroom kok. Terus ketemu di video call juga ya. Video call dong. Dadah, makasih ya. Udah bantuin aku dan nonton, udah nonton showroom aku dan bantuin ekonomi juga. Aduh, karena aku berbaik hati, hari ini aku mau... Aku lagi happy banget hari ini. Aku mau bacain dari nomor 100. Oke. Okay. Siap-siap ya. Nomor 100 ada Kak Kalme, Kalme. Adakah orangnya? Ada ya. Habis itu ada Kak Gesa Agul, ada Mikey, ada DNSAPR, ada Kwachi, ada SRVK, ada Kang underscore JJ18, ada Yoshikana, ada Hiro, ada Kak Bagus Saputra, ada Osamu, ada Beautiful Sun, ada Rahman FP, ada Sobat Halu, ada Cio Sen lebih keren dari Azizi, atau C, Cio Sen lebih keren dari Azizi, ada Kak Megan, ada Kanugroho, ada Gracias, ada Kobayashi Kajid, Kobayashi Kajidoari, ada aku nggak bisa baca ini, maaf ya. Ada Kak Umbat, ada Kak Kusumah Harja, ada Kak, ya ke refresh deh ya, gimana dong ke refresh nih. Yaudah deh, ulang deh. Nomor 100 ada Chen Yi, ada Kak Galang Septra, ada Kak Eka Julian B, ada Kak Veronica, ada Kak Dwi underscore F, ada Kak Peyek, ada Kak Sarah Aini, ada Kak Jehan, ada Kak Angel, ada Kak Fiton MIS, ada Kak Hera, ada Kak MP, ada 2003, ada Kak Galih Eka, ada Kak Andini, ada Powell, Katie, ada Nasib-Nasib, ada Kalme lagi. Oh ini, Kak Gesa Agul, Kak. Ada Mikey, ada yang tadi, Kwachi. Ya ini yang tadi, sampai Kak Rio, ada Kak MIBR, ada Kak Riz, Kak MD, ada Kak Bagus Saputra, ada Osamu, Beautiful Sun, Rahman F ini tadi ya. Oh ini tadi, sampai tadi ada
Kak Denny Kurniawan, ada Kak Ming, ada Slash, ada Kak Abai yang love JC, ada Kangkung, ada Aya, ada Oshnya AZZ, ada Haidea, ada Ares, ada Koh William Laurencio Hartono, ada Del, ada The Casual People, ada Gilang Laki, ada David, ada Bu Polres, ada Elif, ada Kak Masyut, ada Kak Rizky, ada Smile Protector, ada Di Zulfikar, ada Kak Opox Ape, ada Kak Ipe, ada JKT48X Showroom, ada Kak Rizna, ada Kak Nilma, ada Ananta, ada Kak Kemal, ada Kak Gatot, ada Kak Cynthia, ada Akatsuno Puji, ada Simutmut, ada Linok, ada Kak Eja, ada Kak Andre, ada Kak Hapis, ada Kak David, ada Kak Iqbal, ada Kak Hus, ada Kak Farhan Zidnie, salah praktikan, ada Kak Popon, ada F22 Raptor, ada Masi Dami, salam kenal Yeci, salam kenal, ada Kak Eri juga, ada Kak Wisnu, ada Kak Ewis, ada Kak Bira, ada Kak Mufki, ada Kak Dialektika Sarah, ada Kak Rizky, ada Kak Valdi, ada Picim Cim, ada ini Kaniko bukan sih, ya sih ini fix Kaniko sih. Abis itu ada Cici Jessica Oshikutono, ada Kak Adi juga, ada Kak Angga, ada Kak Veronica, ada Kak Rian, ada Kak Telan, nomor satu ada Kak Podcast Diagonal. Thank you ya udah nonton dan bantuin soal ekonomi. Ya kita nanti kapan-kapan ketemu lagi ya. Dadah. Sye-sye. Makasih juga untuk gift-giftnya.